Selamat pagi Sobat ATR BPN. Setelah 2 jam perjalanan dari Jakarta, tibalah kita di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Dari sini kita akan menuju ke Parepare mengikuti rangkaian penyerahan sertifikat oleh Presiden Republik Indonesia. Ingin tahu keseruannya? Ingin tahu antusiasme masyarakat di Parepare? Tetap bersama kami. Ayo. Oke, Sobat ATR BPN, akhirnya kita sampai juga di lokasi penyerahan sertifikat di Kota Parepare. Di sini akan ada penyerahan sekitar 3.000 sertifikat kepada masyarakat, mewakili 5.000 sertifikat yang sudah diterbitkan di tahun 2018 ini. Di dalam acara ini nanti akan ada sambutan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan tentu saja kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan 3.000 sertifikat ini. Mari kita ikuti bagaimana acara ini menimbulkan antusiasme masyarakat yang hadir di Kota Parepare dari 11 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ayo ikuti. Bapak Presiden, saya laporkan bahwa hari ini yang hadir bersama Bapak sekitar 3.000 penerima sertifikat, tapi jumlah sertifikat yang kita bagikan ada 5.000 sertifikat pada hari ini. Yang hadir bersama Bapak di sini mewakili, mengirim wakil walaupun antara 200 sampai dengan 800 orang dari 11 kabupaten dan kota. Senang nggak terima sertifikat? Alhamdulillah. Sudah terima sertifikat semuanya? Sudah dipegang? Coba diangkat tinggi-tinggi. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5.000, betul. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras kantor-kantor BPN, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, karena target tahun kemarin 5 juta sudah terlampaui ya. Tahun ini nanti 7 juta. Dan kalau sudah jadi sertifikat ini, Bapak-Ibu sekalian, kita itu menjadi tenang. Karena apa? Hak hukum atas tanah itu menjadi jelas. Tanah ini milik siapa? Menjadi jelas. Karena di sini, mungkin Bapak-Ibu belum tahu, sini ada nama pemegang hak, artinya nama Bapak-Ibu semuanya ada di sini. Luas yang dikuasai berapa di sini ada, di surat ukur ini ada, luasnya berapa. Jadi jelas sekali kalau ada sengketa, itu pemegang hak ini sudah tenang. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo yang telah memberikan sertifikat gratis ini, di mana mewakili beberapa masyarakat di Kabupaten Goa sangat bergembira karena ini sudah lama ditunggu-tunggu. Terus terang beberapa masyarakat dari dulu ingin sertifikat tetapi biayanya sangat mahal. Dan keberadaan sertifikat ini betul-betul kami rasakan dan akan bermanfaat untuk eksisnya lahan kami ke depan. Oke, Sobat ATR BPN, setelah selesai mengikuti penyerahan sertifikat sebanyak 3.000 yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, saat ini kita sedang melihat masyarakat yang menjadi bagian dari pembagian sertifikat itu. Bagaimana perasaannya, Bapak-Ibu? Nah, itulah, alhamdulillah ya. Oke, itulah perasaan yang dialami atau dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dari 11 kabupaten yang tadi sertifikatnya dibagi oleh Pak Presiden Jokowi. Mau tahu apa keseruan berikutnya? Tetap bersama dengan kami ATR BPN.